sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Perbup nomor 54 tahun 2019, bahwa pada intinya pelaksanaan pilkada ini adalah merupakan pesta rakyat, yang mana rakyat yang ada di Desa Andulang ini untuk memilih seorang figur pemimpin yang nantinya akan menjadi figur dan pada pelaksanaannya akan dijadikan pemimpin untuk masa waktu kurang lebih 6 tahun. Pada pelaksanaannya, sejak awal kami selaku aparatur pemerintah desa dan PJ bekerja sama dengan BPD selaku pengawas di desa, setiap pentahapan mulai dari awal pembentukan panitia, kami sangat-sangat selektif bersama BPD. Jadi kepada BPD, karena dimungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan pilkada ini tentunya bermula dari pembentukan panitia. Makanya dari awal kami berkomitmen bersama BPD pada awal pembentukan panitia betul-betul untuk mencari seorang panitia yang betul-betul bisa netral, tidak memihak kepada salah satu calon apapun. Sehingga nantinya pada pelaksanaannya juga mendapatkan figur yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, terima kasih. Atas penyelenggaranya pemilihan kepala desa Pilkades Desa Andulang pada tahun 2019, di mana ini merupakan pesta rakyat yang biasa setiap 6 tahun, dan kebetulan pada tahun ini saya sebagai ketua BPD mengucapkan terima kasih kepada masyarakat secara umum, baik dalam hal kehadirannya maupun dalam hal penjemputannya, terutama juga kepada kedua calon yang telah memberikan partisipasi tinggi bahwa beliau betul-betul calon yang mau mengubah wajah Andulang ke depan, baik dari sektor ekonomi maupun dari sektor pertanian, apalagi di bidang hal-hal yang lain, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari sejak dulu sampai sekarang. Kemudian kepada semua panitia, terima kasih yang telah bekerja dengan maksimal, baik secara maupun langsung. Kami sebagai ketua BPD tidak ada hal yang patut kami sampaikan, hanyalah beribu-ribu terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Bang Muhtar SPD dan juga teman yang lain. Yang terakhir, kepada yang terhormat Bapak Sahid sebagai PJ, selalu memberikan bimbingan, arahan, baik teknis maupun teknis kepada kami sebagai ketua BPD, betul-betul menjaring atau dalam seleksi panitia Pilkades 2019 sesuai dengan Perbup dan juga aturan yang berlaku di Gubernur Sumenep. Karena apabila tidak mengikuti prosedur yang berlaku di Perbup, akhirnya menjadi hal yang sangat tidak diinginkan. Yang terakhir, pada semua stakeholder, semua pihak, kami ingin terima kasih. Mudah-mudahan dalam hal ini tidak ada hal yang menyebabkan kepada hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan nanti menghasilkan pemimpin yang penuh amanah dan tanggung jawab, baik langsung maupun tidak langsung.